Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kalian semua yang hobi berkebun di rumah. Baik, kali ini kami akan share sedikit tips tentang cara menanam sawi dengan media pot gahdu yang tentunya akan menambah keindahan tersendiri bagi rumah Anda. Oke, berikut tips. Pertama, buat lubang di kedua sisi pot dengan solder atau bisa juga menggunakan besi yang dipanaskan. Kemudian lubang ini nantinya akan kita gunakan sebagai tempat untuk mengikat pot gantung yang kita buat. Setelah seluruh pot dilubangi, masukkan tali pengikat pada lubang lalu ikat kencang agar tidak terlepas pada saat kita isi media tanam, tanah, dan kompos. Setelah pot selesai kita gantung, kemudian pot kita isi dengan tanah yang subur dan gembur, serta kita dapat juga mencampurkan tanah yang untuk media tanam dengan campuran kompos. Kemudian selanjutnya adalah proses penanaman. Proses penanaman sebaiknya kita lakukan pada sore hari dengan cara membuat lubang tanam terlebih dahulu, lalu menanam bibit sawit satu persatu pada media pot gantung yang telah kita sediakan sebelumnya. Biasanya tanaman sawi putih akan beradaptasi pada media tanam baru setelah 1 minggu. Nah, beginilah penampakan tanaman sawi putih pada usia 8 hari setelah tanam. Dalam usia ini, perawatan tanaman sawi tetap kita lakukan, yakni dengan penyangan dan penyiraman 2 kali sehari. Jika ditinjau dari segi nilai gizi, tanaman sawi selain rendah lemak dan rendah kalori, sawi putih juga kaya akan nutrisi. Sayuran ini mengandung karbohidrat, serat, protein, dan berbagai vitamin serta mineral yang penting seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, kalsium, kalium, magnesium, fosfor, zat besi, zinc, dan natrium. Oleh karena itu, menanam sawi di rumah sangat dianjurkan untuk kita semua demi untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Karena sayuran yang kita tanam di rumah tentunya bebas dari bahan kimia, sehingga nilai kesehatannya sangat berbeda jauh dengan sayuran yang penyemprotan bahan kimia yang pestisidanya di luar batas yang dianjurkan. Untuk usia panen sawi, tanaman ini bisa kita panen pada usia maksimal 60 hari setelah tanam, dan minimalnya bisa kita panen pada usia 40 hari setelah tanam, tergantung kebutuhan kita untuk dijual atau diproduksi atau dikonsumsi sendiri. Demikian sedikit tips dari kami tentang cara menanam sawi putih dengan media pot gantung. Semoga tips dari kami bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.